Video TikTok akun @dedekbumbum yang diunggah pada 5 Desember 2020 viral di media sosial dan banyak dibagikan ulang oleh akun-akun lain. Dalam video itu, tampak seorang pria yang sedang menyantap sarapan mewah di atas sebuah meja seorang diri. Pria itu mengenakan topi bertuliskan Balenciaga dan memakai kacamata. Di sekelilingnya tampak banyak kursi dan meja kosong, dan di kejauhan terlihat lanskap pepohonan dan padang rumput. Di piringnya ada dua keping roti tawar yang telah dipanggang dan berisi sosis, dan ada potongan kentang goreng di sisinya. Pria itu menggunakan pisau dan garpu untuk memotong rotinya. Pada video tersebut ada keterangan bertuliskan sarapan paginya orang kaya Rp150.000. Sambil menyuap potongan sosis, pria itu kemudian tersenyum ke arah kamera. Tepat saat ia tersenyum, muncul keterangan tertulis yang miskin gorengan aja 5.000 dapat 5 biji. Belum diketahui apa maksud pria dalam video tersebut, namun sejumlah netizen ramai menghujatnya.